Masih kuat ya ibu, 130. Bang Rocky Gerung lagi di Baduy di Gajeboh bersama Ambu Baduy. Ya, ini yang bikin video namanya Suri, artinya jiwanya hidup terus. Ah, baru dimakan itu. Oh iya ya terus, jadi selalu tuh masih makan sirih, bikin sendiri. Enak banget. Saya sebetulnya nggak pernah ulang tahun karena tradisi saya tidak merayakan ulang tahun. Dan tidak menerima ucapan ulang tahun kecuali dari ibu saya gitu. Atau kalau yang mau, kan logikanya orang yang mau memberi selamat, selamatin ibu saya karena dia yang memungkinkan saya 62 tahun gitu kan. Sekarang saya 62 tahun. Yaudahlah, itu udah jadi semacam tradisi orang, anggap kok nggak rayain ulang tahun ya. Nggak ada pentingnya karena itu urusan ibu dan anak sebetulnya. Tapi ya kesosialan manusia, kadang-kadang kita basa-basi aja oke gitu. Kadang-kadang gue lupa gue umur berapa tuh. Karena tadi malam saya masih di Baduy, jadi saya berulang tahun sebenarnya tadi malam karena jam 12, jam 1 saya masih di Baduy itu. Kemarin saya di Baduy, saya bertemu dengan seorang ibu, Ambu Sulmi namanya. Dia berumur 110 tahun, gitu, atau bahkan lebih menurut anaknya. Tapi saya kira-kira 110 tahun. Karena anaknya tertua itu 95 tahun, masih hidup, 8 anaknya itu. Dia masih bagus pikirannya dan hanya makan sirih 3 kali sehari. Baik-baik aja hidupannya. Tuh. Jadi dia masih bercerita bahwa dulu anak mantunya itu dibawa ke dokter tapi justru meninggal. Jadi dia nggak percaya juga pada dokter, jadi sebaiknya dia rawat dengan cara dia sendiri. Jadi dengan mengingat itu, ada seorang ibu berumur 110 tahun yang berupaya untuk memelihara kesehatan dirinya itu sambil kita lihat menteri-menteri yang menyembunyikan penyakitnya, justru kan ini paradoks betul gitu. Oke, salam akal sehat.